Gue bilangin guru ya. Bu, bu, ada yang telat. Diam lu, jangan kasih tau kalau gue telat. Korupsi. Benar banget, itu merupakan salah satu tindakan korupsi yang sering dilakukan oleh pelajar. Apa sih itu korupsi pelajar? Korupsi pelajar adalah tindakan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pelajar baik di luar maupun di dalam lingkungan. Apa sih itu contoh korupsi? Korupsi itu sudah banyak yang lakukan loh teman-teman. Bahkan pelajar aja sudah melakukan korupsi kecil seperti yang tadi sudah kita tonton bersama. Selain itu, ada juga contoh tindakan korupsi kecil yang sering kita lakukan tapi kita tidak sadari, yaitu mencontek. Mencontek itu adalah suatu tindakan untuk membohongi. Pelajar berintegritas menuju kota global anti korupsi adalah sebuah konsep yang mengedepankan pentingnya pendidikan berkarakter, khususnya integritas di kalangan pelajar untuk membentuk generasi muda yang memiliki nilai-nilai kejujuran sehingga tidak adanya korupsi sejak dini. Oleh karena itu, korupsi yang dilakukan oleh pelajar dapat menyebabkan pertama, gaya hidup berlebihan atau serakah, merasa memiliki banyak uang dari hasil korupsi. Yang kedua adalah kemalasan, munculnya rasa malas untuk belajar. Oleh karena itu, kita harus berantas korupsi untuk menuju Indonesia emas.